catat NIK dan juga nomor handphone, karena nanti beliau akan menerima sertifikat dan itu disesuaikan dengan NIK dan juga cek suhu tubuh dan juga tensi. Meja 2 ini adalah screening. Kita saksikan bersama. Dan langsung Bapak dan Ibu hadirin, sedang berproses untuk Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyildi SP, langsung divaksinasi yang pertama untuk pejabat negara. Bapak dan Ibu hadirin, dan setelah ini beliau akan menuju ke pencatatan ke meja 4, meja terakhir. Alhamdulillah telah diperiksa oleh rekan-rekan kita dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah sudah memenuhi tadi tekanan darah saya 160. 160 ya? Siap, 160. 160 lebih kurang. Dan kemudian diputuskan yaitu bisa divaksin. Dan alhamdulillah vaksinnya sudah terlaksana. Dan insyaallah nanti kita tadi jam 8 lewat 29 menit. Jadi ketika divaksin berarti nanti 30 menit lagi nanti akan dilihat bagaimana ada pengaruhnya, reaksi apa segala macamnya. Nanti setelah itu dilaporkan. Kalau ada ya, pengaruhnya maka dilaporkan ke tugas yang telah disediakan di sini. Dan kalau seandainya tidak ada pengaruhnya, tidak ada reaksi apa, nah, maka berarti nanti saya dapat surat bahwa saya sudah divaksin. Ya, jadi kepada warga masyarakat Sumatera Barat ya, dalam rangka untuk menjadikan Sumatera Barat lebih terkelola lagi COVID ini, maka di samping kita memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan ya, dan kemudian juga meningkatkan imunitas kita, maka langkah selanjutnya adalah dengan vaksin. Nah, maka itu kita harapkan kepada seluruh warga akan bisa mendaftarkan dan menyiapkan dirinya untuk vaksin ya, dan sehingga mudah-mudahan insya Allah ya, Sumatera Barat ke depan akan lebih kondusif untuk aktivitas setelah warga masyarakatnya banyak divaksin dan imunnya meningkat. Untuk pejabat negara, Bapak dan Ibu hadirin, dan setelah ini beliau akan menuju ke pencatatan ke meja 4, meja terakhir.